Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Februari 2023 naik sebesar 12,20% dibanding bulan Januari 2023, di mana pada bulan Januari 2023 sebesar 198,46 juta US dollar naik menjadi 222,68 juta US dollar pada bulan Februari 2023. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Februari 2023 naik sebesar 12,20% dibanding bulan Januari 2023, yaitu pada bulan Januari 2023 sebesar 198,46 juta US dollar naik menjadi 222,68 juta US dollar pada bulan Februari 2023. Ekspor Provinsi Jambi menurut sektor dari bulan Januari sampai Februari 2023. Ekspor pertambangan memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 66,48% dari total ekspor. Diikuti sektor industri sebesar 30,47% dan sektor pertanian sebesar 3,05%. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurut komoditi adalah komoditi bahan bakar mineral seperti batu bara dan gas alam, komoditi karet dan barang dari karet, komoditi lemak dan minyak hewan atau nabati, komoditi bahan-bahan nabati, komoditi buah-buahan seperti pinang dan kelapa, dan komoditi lainnya. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi dari negara-negara tujuan utama. Empat negara dengan transaksi ekspor terbesar pada bulan Januari 2023 adalah dari negara Singapura, China, India, Jepang, dan Malaysia. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 37,82%, disusul China 14,56%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.